Yaelah, sosis ngantar ke Senayan. Beli sosis segini doang. Maaf pak, saya mau ngantar paket sosis. Saya telepon dari tadi, ini nggak bisa keluar. Siapa tahu kenal kira-kira orangnya. Wah, apa jangan-jangan dia cuma main-main doang kali ya? Ya, guys, ini sekarang kita lagi di Kelapa Gading. Dan di sini kita mau ngambil paket di tempat sosis ya. Kalau nggak salah, nanti paketnya mau diantar ke Senayan Park. Kita udah sampai. Waduh, lagi ngepel dia. Ini sih, Mas. Ini. Jangan, ntar capek-capek ngepel. Atas nama Hani. Nih, nggak enak nih habis ngepel, takut ntar pada kotor lagi, ya kan? Hani di Senayan. Oke, makasih. Yaelah, sosis ngantar ke Senayan. Beli sosis segini doang. Ya Allah. Orang beli sosis cuma segini doang sampai ke Senayan loh. Aduh. Coba lihat guys. Orang tuh beli sosis cuma isi 10 loh. Ini mau ngantar ke Senayan Park ke apartemen. Wah, 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 wah. Dunia online emang ya. Oke, kita pick up dulu. Ya, kita lanjut pick up barang selanjutnya. Baru masih ada 4 lagi yang mau kita pick up. Baru kita menuju ke paket yang sosis tadi. Ya, guys. Sekarang kita sudah mau sampai di waduh, ketiban daun. Aduh. Nih. Sebentar lagi kita sampai ke Senayan Park. Mau nganter sosis yang tadi. Sosis. Emang sama hal itu yang harus jauh-jauh beli di Kelapa Gading. Belinya mana cuman sebungkus kecil lagi, paling isinya 10 biji ya. Harga sosis paling mahal berapa sih ya? Paling 20 ribuan kan ya? Nah, kira-kira ini semahal apa ya? Kalau sosis daging dinosaurus sih mungkin masuk akal ya. Susah dapetnya. Kalau yang ini mah, oh di sini Senayan Spark. Tuh, kita mau ngantar ke sini. Senayan Spark. Berarti kita harus muter di depan dulu. Wah, kira-kira nih nganternya mana ini? Katanya nanti masuk ke gate 5 atau ke lobby. Berarti kita bakal ketemu langsung nih sama orang ini. Kira-kira reaksinya gimana ya? Beli sosis sebungkus. Nih. Kayaknya khusus driver di sini. Ya, guys, kita udah nyampe nih di gate 5. Nih, di gate 5 katanya menuju ke lobby. Apa kita bagusnya telepon dulu ya? Kira-kira bakal ketemu di mana nih? Waduh, kok nggak tersambung ya? Lah, Samsung. Lobinya di sebelah mana nih? Yah, mana
Nggak aktif lagi nomornya. Waduh, nggak bisa ditelepon lagi. Gimana dong? Ada yang jualan telur di dalam. Bang, mau naikin ke atas. Oh, nganter. Dari basement langsung ke atas. Saya mau nganterin sosis. Ya Allah. Dari basement bang itu kemana? Makanya nih nggak bisa ditelepon, suruh ke lobi. Oh, ke lobi gitu, ke lobi. Kalau kok kopi langsung nggak boleh masuk lobi. Oh. Aduh. Ini gimana nih? Ini kita udah nyampe di lobi, tapi orangnya nggak bisa ditelepon, gimana dong? Maaf pak, saya mau ngantar paket sosis. Saya telepon dari tadi, ini nggak bisa keluar. Siapa tahu kenal kira-kira orangnya. Namanya Hani. Dia cuma bilang Hani doang loh. Iya. Ngantar sosis sekotak begini di lobi, di telepon nggak bisa. Gak paham kalau karyawan banyak sih soalnya. Iya. Saya nggak paham juga tuh. Dia alamatnya nggak ada. Senayan Pak. Iya gate 5 atau lobi. Aduh, makasih pak. Aduh. Loh, gimana ini? Waduh. Caranya gimana ya? Oh, coba kita lihat argonya berapa sih? Tuh, argonya 8.900. Wah, apa jangan-jangan dia cuma main-main doang kali ya? Kita belum tahu juga sih guys.